dibawakan oleh Gol Pelayanan Kebakaran dan saya sendiri Muhammad Abdul Fahmi Saya. Oke, langsung saja langsung dibacakan oleh Gol Pelayanan Kebakaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya pemateri pertama memulai dari pengertian teknik pembelajaran. Pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung. Oke, lanjut ke poin kedua, yaitu prosedur umum dalam pembelajaran. Prosedur umum dalam pembelajaran merujuk pada langkah-langkah atau tindakan terorganisir yang diikuti oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Proses ini membantu menciptakan struktur yang terarah untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Prosedur umum dalam pembelajaran melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama, perencanaan. Guru atau instruktur merencanakan materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan sumber daya yang akan digunakan. Yang kedua, pengenalan materi. Guru memperkenalkan materi pelajaran kepada siswa atau peserta pelatihan. Ketiga, penyajian materi. Materi pelajaran disampaikan kepada siswa dengan menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, presentasi, demonstrasi, atau multimedia. Lanjut, diskusi dan interaksi. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, tanya jawab, atau aktivitas kelompok. Lanjut, latihan atau praktik. Siswa diberikan kesempatan untuk berlatih atau menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari melalui tugas atau proyek. Lanjut, penilaian. Guru menilai pemahaman siswa melalui ujian, tugas, atau penilaian lainnya. Next, yaitu umpan balik. Guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka, baik dalam hal kekuatan maupun kelemahan, untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman dan keterampilan. Next, ada pengulangan. Jika diperlukan, materi yang sulit dipahami dapat diulang atau diperdalam. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran, mencari cara untuk meningkatkan pengajaran di masa depan, dan memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal atau pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan pra-instruksional. Kegiatan awal berfungsi untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Secara garis besar, ada dua tahapan yang harus diikuti. Yang pertama adalah harus dapat membangkitkan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, dapat menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif sehingga memungkinkan anak-anak belajar dengan baik. Dapat digunakan untuk memberi tambahan gambaran umum materi yang akan dipelajari. Dari seluruhnya, kegiatan pendahuluan pembelajaran terbagi dalam dua kategori atau bentuk, yaitu kegiatan awal pembelajaran dan kegiatan pra pembelajaran. Kegiatan menyiapkan siswa yang berkaitan langsung dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari tersebut. Kegiatan awal pembelajaran yang pertama adalah menciptakan kondisi awal pembelajaran, yang kedua adalah memberi acuan, dan yang ketiga adalah membuat kaitan. Poin keempat adalah kegiatan inti pembelajaran. Ada beberapa macam-macam inti pembelajaran, yaitu learning disorder. Learning disorder adalah kekacauan belajar, adalah di mana proses pembelajaran seorang siswa terganggu karena timbulnya respon-respon tertentu yang bertentangan dan tidak sesuai. Yang mengalami kekacauan belajar ini potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh respon yang bertentangan sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dan potensi yang dimilikinya. Kedua adalah learning dysfunction, yang merupakan gejala proses belajar yang dilakukan siswa yang tidak berfungsi dengan baik.
Meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga adalah under achiever, yaitu mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat ada slow learner, yaitu lambat belajarnya. Lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan siswa lainnya yang memiliki dalam potensi intelektual yang sama. Yang kelima adalah learning disabilities. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau bahkan cenderung menghindari pelajaran sehingga hasil belajaran di bawah potensi intelektualnya. Poin kelima adalah motivasi dalam belajar. Motivasi merupakan sumber kekuatan dalam belajar. Motivasi memicu para peserta untuk melakukan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ada dua fungsi dari motivasi pembelajaran. Pertama adalah motivasi ekstrinsik, merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, anak rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan oleh orang tua. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembali ke program. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Langsung saja saya membahas kita di bawah teman-teman yang ditanya. Saya persilakan. Memberikan dorongan psikologis atau sosial kepada siswanya. Ketiga, memberi petunjuk untuk pelajaran atau topik berikutnya. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi tentang materi pembelajaran yang baru saja selesai. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi Priyanti mengenai langkah-langkah kegiatan lanjut dan tidak lanjut pembelajaran akan dilakukan oleh seorang guru. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah menilai hasil proses belajar mengajar. Yang kedua adalah memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Yang ketiga adalah memberikan motivasi dan bimbingan belajar. Yang keempat, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang dapat dilakukan di siswa di sekolah. Yang terakhir adalah meninjau kembali penguasaan siswa. Mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Itulah hasil dari pertemuan.